perjuangan seorang ibu, bos. Ketiap hujan-hujan kayak gini, Mas Alkom. Iya, tiap hujan dan sejuri kok gendong. Iya, kayak pengaruh apa, Mas Alkom, dari sampean ini ya? Saluran. Oh, salurannya menyempit ya? Karo dangkal. Iya, kayak perlu ke Pemdes. Keluhan masyarakat kenapa setiap hujan terjadi seperti ini. Soalnya jari Mas Alkom, gue akibat salurannya menyempit karo dangkal, cetek. Kayak jadi banyak orang bisa melayu santer marani laut ya Mas Alkom. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. If love is all we'll ever try. Bosku, cuma maling ya, karo pajak juber ya. Bosku, pagi ini kita lagi ada kegiatan bos mencuci gerobak bos. Soalnya mumpung ada air banyak bos. Tadi malam habis hujan bos. Ini akibat hujan semalam bos. Banjir bos, makanya kita pagi-pagi bangun mau mencuci gerobak bos. Ini kampung saya bos, kayak gini bos. Ketika ada hujan agak besar atau besar lah, langsung jalan-jalan ini tergenang oleh air hujan. Kemungkinan apa ya bos? Saya juga nggak tahu. Mungkin karena saliran air sudah menyempit, jadi debit air yang dari hujan nggak bisa langsung ke laut. Soalnya alirannya itu. Dan sungainya tuh sekarang menambah sempit bos, akibat bangunan-bangunan rumah warga. Oke bos. Dagangan kan tinggal rantung. Aduh, kita nonton lagi ya, makanya anak ya. Kisih perlu ya, wong sing kayak gue perlu ya. Arane gara-gara corona ya, pedagangnya omsetnya merosot. Priwe. 86. Perjuangan seorang ibu, bos. Amai, kon, dan Afira Mai. Wes, hari padi, aluk tu le, kacauning TV One lah Andre. Kau minyer barai nengko orang bisa. Iya di foto kape. Kaya pedagang kaya gara-gara corona kaya omsetnya menurun kaya dagang apa kaya sampean iya tenang kok gak boleh kita neman mong dewa kan nak kasih urut man juga dikari ini kita ndoli juta kaya baru berat iya kaya janda bos janda yang ditinggal suaminya jadi usahanya kaya dagangnya iwak ikan lagi kaya kayak kaya bakal ya dagangnya orang karuan untungnya laka gara-gara corona
Oh, dagang iwak po, iwak bandeng. Perang. Iwak kae. Nggih. Paling pitpitan. Oh iya. Kota layang kembang pe. Ke pedagang kaya iki sing perlu anu ke gara-gara corona ke dagangane merosot omsete. Oh, ya. Rame, Bos. Rame ki hari wae esuk ya ke wong anu, Bos. Eh, sayo. Ke wong pada kerja ana sing dagang. Iya, aku ya Pak Jokowi, dagang iwak keke, untungnya laka gara-gara corona, aku yang jual bantuan je. Ayo nggak seneng ki, hujan kayak kolam renang. Hujan mau bawa berkah bos. Mai lur apa sih Mai? Boleh, enggak soli apa sih? Apa ribu? Mana yang apa? Mana yang lain? Wong Tegal hadir ya, Tegal hadir, Losari hadir, Brebes, Bandung, Kuningan, Jakarta, Semarang, Surabaya, oke dari Sabang sampai Merauke ya hadir ya. Warga kampung Pajar Jubar kayak tiap esok aktivitas sih kayak boleh ana sing dagang sayuran ana sing dagang iwak kuwe sing tukune nah, duit hak tutup ibu ayo kaku kayak ngeli bantuan kayak boleh ya pedagang-pedagang gara-gara corona kayak omsetnya menurun boleh gak apa sih sing dagangnya tasnya gede duit hak kayak mul rutin ke hati rutin. Ayo kok harta pendine di wara ora tepai gara pentungi cengle bau. Oh, lengko nyeluk dipoto. Oh. Pedagang lengko aja. Weh, bos. Tukang jualan nasi uduk, nasi lengko. Dagangannya masih banyak soalnya hujan terus turun bos, jadi orang keluar rumah itu terasa enggan karena pengaruh hujan. Oh, itu bubur nasi banyak bos, nasi kuning ada, lontong ada, telur asin ada, bakwan ada. Ini mengungsi bos di Jondol alias Patrol soalnya di jalannya hujan bos, kehujanan nggak ada cukupnya. Ini Jondol Patrol buat pos kamling. Tuh gara-gara hujan bos dari sejak jam 4 pagi sampai sekarang nggak berhenti hujannya. Akibatnya pedagang nasi uduk, nasi lengko masih banyak jualannya bos. Ya Pak Jokowi nyok diborong ya. Pedagang nasi uduk, nasi lengko, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Hari oli bantuan truk, kok hari dipot, tuh lu bakarek. Kak, ya Allah. Udah bos, kita berjalan lagi ke arah sana bos. Lihat air yang tumpah ruah di jalan bos. Air akibat hujan deras bos tadi malam kisaran jam 4 lah. Jembatannya hancur bos. Oh, ini berbahaya bos, jembatannya hancur bos. Ini akibat material bangunannya kurang bagus. Jadi jembatan kampung saya ini, pada ini jembatan nomor satu ini jembatan yang alternatif lah buat lewat kendaraan motor, mobil dan sebagainya, itu hancur bos, itu bisa membahayakan pengguna jalan bos.
Kali apa Tamir? Kali apa kue? Hah? Iya manuk dingin ini manpoto. Tamir oleh bantuan beras. Ada mobil lewat bos, itu orang yang lagi berjalan. Menepi dulu bos, takutnya kecipratan air. Tuh jembatannya hancur bos. Awas, jembatannya hancur bos. Tuh kan tahu sendiri bos, ini jembatan yang selalu ramai dilewati oleh kendaraan mobil, bisa hancur seperti itu bos. Aduh, Indonesiaku. Sungainya bos, dulu sungai ini, kali inilah kata orang Losari, kampung saya kali ini dulu saat saya kecil sangat lumayan lebar, tapi sekarang nambah laut, nambah semakin sempit. Tahu sendiri kan bos, ini salah satu penyebab air meluap, nggak bisa berjalan ke laut dengan lancar. Jadi yang sebelah sana, sebelah selatannya airnya medeng alias meluap bos. Oke, itu tadi bos informasi dari saya, jembatannya hancur bos akibat materialnya kurang berkualitas, jadi jembatannya ambrol. Padahal itu jembatan, jalan ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan mobil dan sebagainya. Tapi itu sudah hancur, sudah bolong bos, bisa membahayakan pengguna jalan. Mudah-mudahan ada secepatnya perbaikan. Mau gak boleh ya? Mau gak ora ya? Ora, berarti bagus bus ini. Mobil habis dicuci bos, gerobaknya kriwe kriwe ini orang dagang nah, yang dijari panu lembang, sumbangan gue yake kayak kaya melas jompo bibir iya ke kayak kaya sumbangan sih ya, cuman wong itu aja selalu berharap tangan di atas gue aja daripada tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Iya, jadi engkau ngenteni ini bantuan engkau apa tekannya bay, kalem bay. Iya. Banjir. Hujan membawa berkah. Kayak pokoknya hujan membawa berkah lah. Bos. Umaman salkum gue. Tepi solokan, tepi saluran. Wong renang wis disoting kabeh, wong dagang tetek pengek disoting kabeh. Oke, Masalkum, anak usulan apa anak harapan beli ke supaya priwe anggar aja terjadi banjir ke priwe cacak. Ya usulan ya bos saluran. Saluran harus dibangun. Iya, berarti berarti usulannya Mansalkum kayak saluran anak renovasi lah segera ya Mansalkum. Iya. Supaya iya supaya air enggak terlalu menggenang. Cepat surut. Udah sebentar saja sudah kayak gini. Saya membuat video ini bukan
ada maksud untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya di sini membuat video seperti ini hanya untuk dokumentasi realita yang ada di kampung saya, Bos. Kampung Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.